Tiada bintang bersinar, tiada lagi bumi berputar jika ku tak bersamamu. Semuanya kan runtuh. Tiada tulang yang bergetar, tiada senyuman yang ku gemar jika ku tak bersamamu. Semuanya kan runtuh. Hello. Hello. Hi. Selamat datang. Selamat datang ke Mama Jamil. Saya Mama Aswar bin Mama Anwar. Ini adalah isteri saya. Ada. Sarah Suhairi. Sarah sebenarnya dapat tahu di Mama Jamil daripada syuting sebenarnya. Sarah syuting raya di sini dengan Super TV. Jadi bila Sarah tengok tempat ini, dia macam nampak berkenan, selesa. Kan? Berkenan. Dia macam berkenan dekat di Mama Jamil. Dia syuting cantiknya. Dia punya walkway dia panjang. Dia ada macam payung-payung kat luar. Dia boleh lipat-lipat kat luar. Nampak selesa. Kalau kata buat kenduri kat sini kan macam orang pun tak rasa, orang kata sempit. Sentiasa ada ruang gitu. Saya sebenarnya rasa happy sangat sebab walaupun tadi pagi ada hujan sikit, tapi kita boleh melangsungkan perjalanan majlis dengan baik dan sempurna. Alhamdulillah. Betul. Walaupun pagi tadi kita macam risau hujan tak hujan, lebat tak lebat. Kita macam, macam mana kita nak berharap ni kan? Tapi alhamdulillah orang kata hujan rahmat. Pagi-pagi. Sebelum mulanya majlis, kita walaupun nervous tu, tapi alhamdulillah segalanya lancar ya. Walaupun kita masuk dengan payung hitam, aduh, macam orang kata Korea-Korea vibe. Korea vibe gitu. Korea drama gitu. Kita bagi Korea. Bintang kan bersinar, tiada lagi bumi berputar jika ku tak bersama. Dari Nikah Satu dan juga FM kita yang guide daripada awal. Dia dekat belakang kamera, dia melambai-lambai. Tapi dia di belakang ya. Aha, malu. Tapi sangat-sangat membantu. FM kita dan juga MC sanggup turun rehearsal kan. Dia sanggup turun tu sebenarnya. Kita request minta tolong untuk turun rehearsal. Dia turun ya. Dia turun, dia rehearse, dia cakap, dia pakai mic. Semua dia buat. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada Nikah Satu dan juga Rumah Abang Jamil. Sebab orang kata membantu tak kita. Tak payah risau. Dia orang jaga kita. Betul. Semuanya mudah. Alhamdulillah. Kalau you tanya saya memang recommend sangat. Sebab saya rasa diorang ni memang ada experience. Diorang ni memang mahir dan dia tahulah mana segala perjalanan tu, dia memang diorang sangat detail juga dan diorang boleh guide you juga. Kalau you tak sure, you macam macam mana nak buat majlis, macam mana yang sesuai, macam mana yang tak sesuai, diorang akan guide you. You don't worry. Diorang memang akan bagi tahu you, okay, why not macam ni ke. Actually it's quite easy. Senang sangat-sangat. Untuk Sarah personally, kat sini, Sunday tengah hari, siapa yang teringin nak datang sini, nak buat majlis kat sini, memang Sarah akan recommend. Because waktu korang berharap, sampai 2 suku tak akan panas. Confirm. Ini saya boleh jamin. Memang masa berharap tu, very very, orang kata kat sini pun angin pun ada. So sangat-sangat best. Actually recommended sangat. Infinity lah. Infinity lah bintang. A lot of things lah. Memang betul. Easy. Sangat mudah. Alhamdulillah saya sangat-sangat happy. Tak tahu nak cakap happy macam mana lah. Sebab semuanya smooth. Alhamdulillah. Ingat kenduri. Ingat rumah Abang Jamil.